pertubuhannya pertubuhan oleh tumbuhan hasilnya tembaga. Saudara-saudara, setelah kita jemur, kita panaskan, lalu kita pilih ini yang sudah jadi. Nah, tembaga-tembaganya ya, kita pakai besi pelut. Ini tidak ada yang kandel, maka ini semuanya adalah tembaga. Kita pisahkan antara kuningannya, ini berupa kuningannya, ini kuningan yang kelet atau yang kandel, maka bukan kuningan melainkan besi. Ini jenisnya kuningan, ini ada arnium juga sedikit, kita pisahkan. Dan ini yang luar biasa, di dalam kabel ada besi-besi ini. Nih kalau nggak percaya, ini pasti semuanya kelet. Oh, kelet semuanya. Nah ini, nih. Kalau yang begini masih abang. Warnanya sama-sama tembaga, tapi ini kandel, ini kelet, maka namanya yang kandel-kandel ini yang namanya besi, saudara-saudara. Ya, cukup sekian dari saya. Inilah hasil bakar-bakar tembaga, bakar-bakar kabel. Ada tembaga, ada kuningan, ada aluminium, ada besinya juga. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and komennya. Juga di ting ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.